Bab 1555 Siapa kamu? Kala segera menoleh untuk melihat sekeliling, ruangan kecil tempat dia berada tidak berada di dalam gedung itu, tapi di gudang bawah tanah yang sangat jauh dari gedung. Dan semua jaringan mereka, semuanya dilindungi. Bahkan hacker top dunia tidak dapat menembus situs mereka dengan mudah. Tapi, pria yang berbicara itu berhasil meretasnya. Kala dengan tenang berkata, siapa kamu? Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, yang perlu kamu tahu, jika kamu menghentikan permainan sekarang, kamu bisa tetap hidup. Kala tersenyum dingin, bro, apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan bela dirimu? Biar ku beritahu, saat aku mulai membunuh orang, kamu mungkin belum lahir, atau kamu masih sangat muda untuk berteriak padaku. Pria yang berbicara dengan mereka tidak lain adalah Cloud. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa membuat Cloud benar-benar marah. Saat ini, meskipun suara Cloud terdengar rendah, tapi semua orang dapat mendengar dari ucapannya bahwa dia sangat marah. Cloud sangat jarang marah, tapi sekali marah, konsekuensinya sangat serius. Kalau begitu, ayo kita mulai permainannya. Kala dan orang-orang di belakang layar tidak mengerti apa yang dimaksud Cloud. Dinding ruang tertutup tempat Kala tiba-tiba mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, dua dinding mulai menutup perlahan seperti di gedung tempat Aeris berada. Saat dinding ditutup, mereka terblokir hingga setengahnya. Kala sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah memasuki jebakan yang telah diatur Pra ini sejak awal tapi dia tidak menunjukkan terlalu banyak kepanikan, dia melihat ke atas dan sekeliling dan berkata ke udara, siapa kamu? Aku telah bermain dengan begitu banyak orang, tapi ini pertama kalinya aku dilemparkan ke dalam jebakan, kamu lumayan juga. Jika kamu muncul sekarang, kita mungkin bisa ngobrol dan menjadi mitra yang baik. Aku bisa memberimu kekayaan, ketenaran dan status yang tidak pernah bisa kamu bayangkan serta wanita cantik dan berbahaya sepertiku. Cloud berkata dengan lemah dan penuh ejekan, "Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi kamu lebih parah dari mereka. Kamu bilang kamu berbahaya, tapi menurutku kamu biasa saja. Kalajengking memang memiliki racun, tapi saat ekor beracunnya dipotong, mereka hanya serangga tidak berguna. Dan kecantikanmu, hahaha. Cloud mempelajari cara Kala tertawa. Dia tertawa mengejek dan terdengar sangat kasar. Bagi kala itu adalah penghinaan yang nyata. Kala tiba-tiba meraung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengulurkan tangan pada tombol merah di sebelahnya dan menekannya. Seketika, seluruh bangunan tempat iris bergetar hebat, dan kala meraung, "Lihat, inilah yang terjadi saat kamu membuatku marah." Permainan telah memasuki tahap peralihan dan seluruh bangunan akan segera runtuh sepenuhnya dalam 30 detik. Putri Persia dan dua wanita lainnya akan jatuh langsung ke bawah gedung, jika kamu benar-benar sekuat itu, selamatkan mereka sekarang. Hahaha. Tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Apa menurutmu jebakan sederhana ini bisa menjebakku? Konyol sekali. Bab 1556 terjebak sejak awal. Saat dia berkata, Kala tiba-tiba berbalik menghadap dinding di sampingnya dan mengepalkan tinju dengan keras. Saat dia mengayunkan tinjunya, seluruh lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan terlihat seperti kilatan logam. Kala menghantam dinding dengan sangat kuat, tapi dia terkejut karena dia menemukan bahwa dinding yang biasanya mudah dihancurkan saat ini tidak banyak berubah hanya sedikit penyok Saat melihat dinding yang penyok, Kala tambah terkejut karena dinding di depannya bukan terbuat bata atau beton. Tapi dinding itu terbuat dari baja murni dan yang membuatnya ngeri adalah kekuatan baja ini telah jauh melebihi persepsinya. Bagaimana bisa ada baja seperti itu? Tinjunya hanya bisa membuat baja ini penyok. Orang macam apa yang membangun ruangan di sini dengan baja sekeras kulit tank? Apa ini sudah disiapkan dari awal? Serangkaian pertanyaan muncul di benak kala, tapi saat ini dia sama sekali tidak punya waktu untuk berpikir karena bahaya semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Biasanya selalu dia yang merancang jebakan, dia pemburu, dan orang lain hanya mangsa dalam jebakannya. Metode apapun yang digunakan untuk membuat mereka terbunuh sepenuhnya sesuai dengan kesenangannya. Tapi sekarang, sang pemburu telah menjadi mangsa, dia sudah memasuki jebakan Cloud sejak awal. Orang macam dia, orang macam apa yang bisa melacak keberadaannya? Orang macam apa yang bisa melacak pergerakannya? Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini di Sinra dan kenapa dia tidak pernah mengetahuinya sebelumnya? Sebelum dia datang ke Sinra, dia sudah mempelajari semuanya di sini dengan saksama. Alasan kenapa dia memilih Aeris adalah karena di satu sisi dia memiliki gelar general manager yang ramah di linggar grup, dan pada saat yang sama dia adalah wanita yang sangat cantik. Orang ini pasti akan menarik perhatian orang kaya dan berkuasa, dan membuat mereka terus bertaruh. Tapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Aeris tidak memiliki latar belakang yang besar; keluarga lehar tiba-tiba saja menjadi sebuah keluarga yang berkembang. Aeris tidak dikelilingi oleh orang-orang yang patut diperhatikan, ayahnya, ketua linggar grup, hanyalah orang tua biasa. Bisnis mereka berjalan dengan baik, dan tidak ada tangan yang bisa melewati kekuasaan mereka. Dan untuk suami Aeris, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia hanya lelaki tidak berguna, tidak akan bisa membuat goncangan apapun. Siapa kamu? Keluarlah. Tapi, tidak peduli betapa tak terkendali kala menjerit dan meraung di dalam ruangan kecil ini, Cloud tidak memperhatikannya. Sebaliknya, orang-orang kaya di balik layar itu, mereka hampir semuanya menerima pesan pada saat pertama. Pesan ini tanpa sadar membuat semua orang langsung berkeringat dingin. Karena pesannya berbunyi, "Terima kasih telah menonton game ini. Untuk membalas kecintaan kalian pada game ini," aku berencana memilih dua peserta dari grup kalian untuk berpartisipasi dalam putaran game baru berikutnya. Untuk waktu pertandingan dan siapa dua peserta yang beruntung ini, kalian akan segera tahu. Semua orang akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi pada saat yang sama, jadi nantikanlah. Bab 1557 Waktu Berhenti Selesai berkata, tiba-tiba dinding perlahan menutup. Di dalam ruangan kecil yang gelap ini, jeritan menyedihkan kala keluar, "Jika kamu membunuhku, suamiku dan organisasi di belakangku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." "Tunggu saja, tunggu saja." Di sisi lain, seluruh bangunan tempat Iris dan Tifa sudah mulai runtuh. Saat ini, Tifa telah bergegas ke depan Iris dan Raven, Tifa juga tidak menyangka pihak lain akan begitu kejam. Langsung meruntuhkan seluruh bangunan, dan gedung itu runtuh terlalu cepat. Dia jelas tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk membawa dua orang pada saat yang bersamaan. Apalagi saat ini, dia sendiri juga dalam bahaya karena bangunan itu runtuh ketika semua jendela ditutup. Tapi, aeris terlihat lebih tenang saat ini; dia tidak berlari, tidak terkejut, dan malah tersenyum. Karena dia melihat ujung koridor, sosok tinggi muncul. Begitu dia muncul, Aeris tahu bahwa tidak ada lagi kesulitan di dunia ini yang tidak bisa diatasi, dan tidak ada lagi orang yang dapat mengancam hidupnya. Pada saat yang sama, Aeris dan yang lainnya tiba-tiba terkejut menemukan bahwa lingkungan sekitarnya tiba-tiba berhenti. Bangunan itu telah runtuh secara dramatis, dan bahkan lantai di bawah kaki mereka telah miring beberapa derajat. Lantai beton yang semula datar telah runtuh total, bahkan memperlihatkan batang baja. Tapi saat ini, semuanya berhenti; bahkan potongan kecil yang jatuh di atas kepala juga berhenti, melayang di sebelah iris, hanya cloud yang terus berjalan ke arah iris, tifa, dan raven yang juga masih bisa bergerak. Raven yang merasakan kekuatan luar biasa ini untuk pertama kalinya tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh benda yang mengambang di sampingnya. Benda ini disentuh oleh Raven dan segera terbang, dengan lembut melayang ke samping dan menyentuh dinding. Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Kenapa benda-benda di sebelah kita berhenti dan tidak bergerak? Tifa tersenyum dan berkata, "Ini adalah kekuatan Super -kak Cloud, dia bisa menghentikan waktu." Saat dia berbicara, Cloud telah melangkah di udara. Dia seperti makhluk abadi dalam legenda kuno, melangkah di udara selangkah demi selangkah. Dia tidak perlu peduli dengan tanah yang runtuh sama sekali, kakinya melayang di udara. Ini pemandangan yang aneh, bahkan mata Tifa berbinar-binar. Karena saat ini Cloud terlihat sangat tampan, wanita manapun tidak bisa menahan ketampanan yang ditunjukkan Cloud saat ini. Di depan tiga wanita yang matanya berbinar-binar, Cloud tersenyum tipis dan berkata kepada mereka, "Kalian mau pergi enggak? Kalau enggak, kalian akan jatuh bersama gedung itu." "Ayo pergi, tentu saja kita harus pergi." Sambil berkata, Tifa langsung melompat ke belakang Cloud, lalu membuka tangannya untuk memeluk erat leher Cloud, tubuhnya menempel di punggung Cloud. "Haha, punggung Kak Cloud milikku." Tifa seperti saat dia masih kecil, sedikit nakal. Tapi di saat yang sama, juga menunjukkan keterikatannya yang dalam pada Cloud. Aeris tidak banyak bicara, dia juga tersenyum dan berjalan ke sisi Cloud, membiarkan tangan Cloud langsung melingkari pinggangnya yang ramping, memeluknya erat-erat di dadanya, dan kemudian Cloud dengan sangat cepat bergerak menuju jendela. Dia melewati Raven pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat mengulurkan tangannya ke pinggang ramping Raven. Bab 1558 Wanita Kuat. Raven menempel sangat dekat dengan Cloud untuk pertama kalinya, seluruh tubuhnya menekan Cloud dan bisa mencium aroma tajam yang dilepaskan dari tubuh Cloud. Aroma ini lebih pekat dari parfum, masuk melalui hidung Raven lalu mengalir ke seluruh tubuh. Sayang sekali perasaan yang begitu indah itu datang dan pergi begitu cepat. Dengan cepat, Cloud telah memimpin mereka bertiga ke tepi sungai beberapa kilometer jauhnya. Ketiga wanita itu berdiri di samping kolam teratai yang sejuk dan mendengar suara gemuruh dari bangunan yang runtuh di kejauhan. Cloud menatap tajam ke arah Aeris, tangannya telah melepaskan pinggang Raven. Tifa juga dengan bijak melompat dari punggung Cloud. Kedua wanita itu berdiri bersebelahan, tersenyum, dan menatap Cloud dan Aeris. Saat ini, cloud juga tanpa malu-malu memeluk iris dan bertanya dengan penuh kasih sayang, 'Kamu baik-baik saja.' Iris menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun keduanya sudah sudah menikah sejak lama seperti yang dikatakan cloud, tapi di depan yang lain, iris masih sedikit malu. Wajah lembutnya merah dan panas saat dia menekan kepalanya ke dada cloud dan memeluk tubuh cloud dengan erat. Meskipun dari awal hingga akhir Iris percaya bahwa suaminya akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi apa yang disebut game barusan memiliki pengaruh yang terlalu besar untuknya. Perasaan berada di ambang kematian setiap waktu membuatnya masih terkejut hingga sekarang. Cloud dengan lembut mengusap punggung Iris dan berkata, Jangan khawatir, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merasakan bahaya seperti hari ini lagi. Tapi, Aeris sedikit menggelengkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Cloud dengan tatapan yang sangat tulus dan berkata, "Sayang, aku ingin menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin selalu dilindungi olehmu seperti wanita lemah. Aku juga ingin kembali menggunakan tongkat untuk melawan anjing liar yang mengganggumu ketika aku masih kecil." Aku ingin menjadi wanita yang lebih kuat. Kata-kata iris membuat Cloud terhibur. Cloud berkedip, berpikir sejenak, dan berkata, "Aku belum punya ide untuk membuatmu lebih kuat. Hanya saja ciri-ciri tubuhmu dan energi yang terkandung di dalam dirimu berbeda dari orang biasa. Kalau kamu menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, sepertinya itu akan menjadi hal yang sangat mudah." Tapi, kalau kamu membiarkan seorang dokter berubah menjadi seorang pejuang, itu akan sangat sulit. Ini seperti game online yang dimainkan anak muda sekarang, jelas tidak mungkin bagimu untuk membiarkan seorang profesional membantu dan menambah darah pada orang lain. Jelas tidak mungkin untuk berlari sebagai tank dengan pisau dan memotong orang lain. Tepat setelah kata-kata cloud jatuh, Raven di sebelahnya sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berjalan langsung ke cloud dan berkata kepada cloud, "Bos, mungkinkah cloud dan aeris menoleh pada saat yang sama?" ditatap oleh dua bos secara langsung, membuat Raven merasa sedikit aneh. Dia mundur dua langkah dan berbisik, "Aku baru saja mendengar kata-kata bos, dan tiba-tiba mendapat ide."